Sekarang kita mau ini ya, lihat secara detail gimana produk sarung tangan kulit lokal Indonesia. Okay. Jadi produknya kayak gini. Ini saya beli harga aslinya 150, belum ongkos kirim. Kemudian dia diskon. Saya beli 135. Jadi barang lokal modelnya kayak gini nih. Katanya sih asli kulit ya. Katanya asli kulit. Tapi benar nggak sih dengan harga segitu dapat asli kulit? Kita lihat kayak gini. Okay. Okay. Kemudian untuk nyambungnya kayak gini. Jadi kalau mau digantung, kalau saya lihat sih dari sisi bahan biasa ya, sesuai harga gitu. Okay. Kalau saya lihat sendiri dari sisi bahan biasa ya. Sebenarnya sih dibilang kulit, beneran kulit apa enggak nih? Sorry gue bersin, aduh parah banget nih. Tapi tetap ngevlog, asik. Kalau lihat bahannya biasa, jahitannya juga sesuai harga. Okay, gitu aja. Kalau kita lihat bahan ini 135 harganya, modelnya kayak gini ya, lumayan lah sesuai harga. Nanti kita cobain pakai, kira-kira dia tahan berapa lama ya. Nanti kalau udah, nanti kita bikinin vlog lagi kalau sempet nih. Okay. Nanti di next video kamu bisa lihat nih, saya bakal bahas juga nih tentang kos tangan pro biker. Gimana? Tungguin di video selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe. Thanks for watching. Bye.